Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sahabat. Ketemu lagi di channel ini di Almera Parabola. Dalam kesempatan kali ini, Almera Parabola akan memberikan informasi kepada sahabat-sahabat Almera Parabola di rumah untuk mencari sinyal atau tracking to satelit Upstar 5 C-band yang sering kita sebut dengan Telstar 18. Yang perlu sahabat ketahui bahwa sebelum sahabat tracking ke satelit Upstar 5 C-band ini, sahabat harus perhatikan beamnya dulu. Sahabat bisa lihat di dalam video, beamnya untuk satelit Upstar 5 C-band ini memang sangat luas sekali ya. Bisa mencakup NKRI. Dan hal berikutnya yang harus sahabat perhatikan adalah bagaimana cara setting di receiver untuk mencari satelit Telstar 18 atau Upstar 5 C-band ini. Untuk cara setting di dalam receiver, sahabat bisa lakukan seperti ini. Nama satelitnya adalah Upstar 5C atau Telstar 18. LNB frekuensinya di 5150. Gunakan transponder terkuat adalah 3705 vertikal 442. Dan ini adalah transpondernya dari AXN Filipina HD. Antena parabola yang akan saya gunakan ini adalah antena jaring dengan diameternya 6 feet, menghadap ke arah timur, tepatnya di satelit Telkom 4. LNB yang saya gunakan adalah LNB jenisnya C-band ya. Lalu akan saya arahkan ke satelit Upstar 5 C-band atau yang sering kita kenal dengan Telstar 18. Oke sahabat Almera Parabola, kita sudah dapatkan satelit Upstar 5 C-band ini. Ternyata dari satelit Telkom 4 hanya turun sedikit saja. Sahabat bisa lihat di dalam layar video, saya mulai mencari channel-channel yang ada di satelit Upstar 5 C-band ini dan akan kita tunggu sampai 100% sehingga channel-channel yang bisa kita dapatkan di satelit Upstar 5 C-band ini bisa kita lihat. Sahabat Almera Parabola di rumah, ini adalah siaran-siaran televisi yang ada di satelit Upstar 5 C-band. Ada, kita lihat ada GTP ya,
dan ini bukan Global TV tetapi adalah GTV. Ada Heart of Asia, televisi yang menyiarkan film-film khusus Asia ya. Ada Helipop. Dan Imovies. Baik, terima kasih sahabat Almera Parabola sudah menyimak video bagaimana cara tracking untuk satelit Upstar 5 G-band ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.